Hai, salam santai untuk kita semua. Kali ini saya mengajak teman-teman ke Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana yang berada di bagian selatan Pulau Bali. Namanya adalah Garuda Wisnu Kencana, dibagi menjadi beberapa tempat ya. Nah, itu yang pertama yang sudah ada adalah Badan Wisnu, kepala burung Garuda, dan juga patung yang besar di sana. Saya tanyakan dulu ke guru, tetap mau ke patung atas, ke atas dulu. Tapi kita isi naik ke atas dan juga turun nanti. Apa langsung ke patung besarnya? Nah, kalau menurut saya sih kita naikin semuanya karena ada yang belum pernah. Ya. Walaupun yang sudah jadi dan sudah jadi ada, gitu ya. Bareng-bareng kita semuanya. Taman wisata ini terletak di Desa Punggasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Denpasar, Bali. Wisata kami kali ini masih bersama siswa-siswi SMA 1 Palangkaraya dan juga dari Pratistatur Ibu Luhde Krisna. Nah, saat ini kami sedang antri untuk masuk ke wisata Garuda Wisnu Kencana. Di sini juga ada tersedia lift. Wah, ternyata ada pertunjukan tarian. Ini adalah patung Dewa Wisnu yang tingginya kurang lebih 20 meter, karya dari Pak Inyoman Nuarta. Uniknya, pembuatan patung di tempat ini dikerjakan di Bandung, lalu diterbangkan ke Bali satu persatu untuk kemudian disusun menjadi satu bagian utuh. Hai, kami sudah sampai. Tempat ini diberi nama Lotus Pond yang dapat menampung hingga 7.500 orang. Tempat ini berupa alun-alun luas di antara dinding-dinding batu kapur. Patung Garuda Wisnu Kencana menggambarkan Dewa Wisnu yang tengah mengendarai Garuda. Dalam mitologi Hindu, Dewa Wisnu dipandang sebagai pelindung alam semesta. Pembangunan patung Garuda Wisnu Kencana membutuhkan banyak sekali material dan pekerja. Untuk pekerja kurang lebih 1.000 orang yang terlibat dalam pembangunan patung Garuda Wisnu Kencana yang kemudian dibagi dua. Di Bandung terdapat 400 pekerja,
sedangkan di Bali terdapat 600 pekerja. GWK berdiri setelah berproses 28 tahun. Patung Garuda Wisnu Kencana adalah patung Dewa Wisnu yang menunggang burung Garuda, dibangun setinggi 75 meter dengan pondasi 70 meter. Tinggi sayap burung Garuda yang membentang selebar 66 meter. Dan berat patung ini adalah 4.000 ton yang terbuat dari bahan tembaga, baja, dan kuningan. Patung Garuda Wisnu Kencana termasuk dalam daftar patung tertinggi di dunia yang menelan biaya pembuatan kurang lebih 450 miliar. Karena patung ini sangat tinggi dan besar, dari kejauhan ketika kita melintasi jalan tol Bali Mandara saat hendak menuju ke arah Kintamani, patung ini sangat terlihat jelas. Oke, kita masuk ke ruangan yang berada di bawah patung Garuda Wisnu Kencana. Di sini juga dipamerkan beberapa dokumentasi tentang Taman Wisata Garuda Wisnu Kencana. Nah, ini teman-teman tempat pembelian tiket apabila teman-teman ingin ke puncak dari patung Garuda Wisnu Kencana. Memang topinya capek kah? Capek. Semangat dong. Panas sih, bukan capek. Lanjut lagi kita jalan-jalan. Ayo dong. Ya, Nando lagi cari koin. Mau dilemparnya apakah keinginan Nando nih? Mau kembali ke sini lagi kado? Ada kado koinnya dong. Jika sempat nanti. Yuk Lina. Aku minta. Semoga cepat dapat jodoh. Semoga cepat dapat mantu. Semoga aku dapat rezeki yang banyak. Jadi jalan-jalan lagi. Saat saya berada di tempat ini, saya merasa sangat bangga menjadi warga negara Indonesia dan sangat takjub dengan karya-karya anak bangsa. Saat teman-teman berada di Bali, jangan lupa berkunjung ke tempat ini.
Oke, saatnya kami akan pulang. Sampai jumpa lagi pada perjalanan kami berikutnya. Salam santai.